Karena bentuk dan warnanya yang mirip, kita mungkin sering keliru ataupun tertukar dengan dua jenis bahan ini. Margarin dan mentega memang tampak serupa bila dilihat sekilas. Namun dilihat dari bahan dasar dan kandungannya, dua bahan makanan ini sangat berbeda. Salah satu perbedaan mendasar dari kedua bahan ini adalah bahan dasar pembuatannya. Mentega terbuat dari bahan hewani yang umumnya terbuat dari susu sapi. Sementara itu, margarin terbuat dari minyak nabati seperti minyak canola, buah sawit, dan minyak lainnya yang mengandung lemak tak jenuh. Sedangkan dari penggunaannya, margarin baik digunakan untuk memanggang bahan makanan. Sementara itu, mentega sangat ideal untuk makanan seperti kue kering dan frosting. Pasalnya, mentega memiliki rasa yang lebih gurih dibanding margarin. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan membahas tahapan proses pembuatan mentega yang didukung oleh pabrik Amul di India. Bahan dasar pembuatan mentega pada video kali ini adalah susu sapi, sehingga pakan sapi yang digunakan akan berpengaruh terhadap nutrisi yang dikandung oleh mentega. Misal saja, mentega yang dibuat dari susu sapi yang diberi makan rumput akan mengandung vitamin K2, vitamin yang dapat memperbaiki kesehatan tulang. Selain vitamin K2, mentega dari susu sapi yang diberikan makan rumput juga mengandung asam lemak CLA, fatty acid, dan omega-3. Akan tetapi, mentega yang terbuat dari susu sapi yang diberi pakan dedak, nutrisi yang terkandung lebih sedikit dibanding yang diberi makan rumput segar. Perusahaan Amul di India memperdayakan peternakan susu masyarakat. Di mana susu dari peternakan kecil akan dikumpulkan, dan setelah terkumpul satu tangki penuh, susu akan segera dikirimkan ke perusahaan. Setiap hari, perusahaan dapat menerima 3 juta liter susu sapi mentah. Susu ini kemudian akan diuji untuk warna, bau, dan konsistensinya. Setelah hasil sampel keluar, pekerja segera mengirim sinyal untuk segera mengolah susu tersebut. Kemudian, pekerja akan memompa susu mentah ke dalam tabung sterilisasi, di mana susu akan dimurnikan dari bakteri, yang selanjutnya susu dipompa masuk ke mesin yang disebut dengan separator. Pada separator, mesin akan berputar untuk memisahkan lemak susu mentah dari sisa cairan. Lemak dari susu sapi disebut dengan buttercream, sedangkan sisanya disebut dengan susu skim. Dan bahan penting yang digunakan dalam pembuatan mentega adalah buttercream. Buttercream memiliki warna putih pucat dengan kandungan 38% lemak. Seorang pekerja menyesuaikan katup untuk memasukkan kembali beberapa ke dalam susu skim. 2% susu yang dihasilkan lebih encer daripada buttercream dan berwarna putih. Kemudian, susu sapi akan dimasukkan ke dalam tangki curah, di mana susu sapi akan diaduk untuk menjaga konsistensinya. Setelah susu dipasteurisasi, kemudian susu didiamkan selama 8 jam pada suhu 14 derajat Celcius. Setelah itu, para pekerja memindahkan ke mesin churner.
Di tangki ini, pekerja mempertahankan suhu antara 6 hingga 14 derajat Celcius. Di ruangan churner, susu akan diaduk dengan putaran 1000 hingga 1100 RPM untuk memisahkan buttercream dan buttermilk. Kemudian, dari mesin churner, buttercream akan disalurkan ke proses selanjutnya di tangki vakum blender. Pada vakum blender, mentega akan dicampurkan dengan garam sesuai dengan takaran yang diperlukan. Setelah pengadukan selesai, pekerja akan mengambil sampel mentega untuk diperiksa di laboratorium. Di lab ini, mentega akan dicek kandungan air, kandungan lemak, kandungan garam, dan kandungan lainnya sesuai dengan standar produksi perusahaan. Kemudian, warna mentega juga dicek dengan sensor foto untuk memastikan produk mentega tidak pernah berubah dari kandungan hingga warnanya. Setelah hasil lab terbit, akan dikirim ke ruang produksi dan mentega akan dipompa ke ruang pengemasan. Proses produksi dimulai dengan kertas pembungkus mentega yang ditarik memasuki ruang pemotongan. Mentega akan dibentuk dan dipotong dalam potongan 100 gram. Kemudian dibungkus dengan kertas dan mesin dengan segera melipat setiap ujung pembungkus mentega. Mentega ini kemudian dibawa oleh conveyor menuju ke ruang pengemasan. Seorang pekerja akan memeriksa secara acak berat mentega untuk memastikan kapan perlu mengkalibrasi mesin pemotong mentega. Sebelum diberi pembungkus luar, mentega ini akan melewati mesin metal detektor untuk memastikan tidak ada kontaminasi logam di dalam mentega. Akhirnya, mentega ini akan dibungkus dengan kertas pembungkus luar di mesin ini. Mentega akan disusun per 50 mentega dan dibungkus dengan kotak kardus. Dan kardus ini akan dilipat oleh mesin dan menuju ke gudang penyimpanan. Selanjutnya, beberapa varian kemasan mentega ini akan didistribusikan ke seluruh India dan konsumen luar negeri.